Hai semua, hari ini kita akan lihat satu lagi rod daripada Ajiking iaitu Atom Surf. Rod Surf 5003H ini dilengkapi dengan blank height modulus carbon, pasti memberikan ketahanan yang luar biasa apabila menerima asakan ikan. Seterusnya, rod ini mempunyai 3 bahagian dan berukuran 5 meter panjang. Ini memudahkan balingan umpan sampai di titik sasaran dengan lebih baik dan tepat. Tambahan lagi, cincin rodnya dihasilkan daripada material carbon berkualiti dan dapat melancarkan proses keluar masuk tali pancing dengan lebih baik. Manakala, dari segi bingkai cincinnya pula, dibuat daripada besi yang tahan karat. Selain itu, rod Atom Surf ini turut dilengkapi dengan tapak kekili yang berkualiti tinggi. Akhir sekali, jika dilihat di bahagian pemegang rod ini, terdapat dua tuana warna yang berbeza. Mengapa? Ini adalah rekaan khas untuk mengelak berlakunya terlepas rod disebabkan lincin atau kurangnya daya cengkaman tak kala rod sedang basah atau sebagainya. Okey semua, sampai sini sahaja video kita kali ini. Jumpa lagi di lain episod. Bye!